Selamat sore Sobat Bipos. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramadi. Dan sekarang saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di bawah flyover. Hari ini, tepatnya sore ini, himpunan mahasiswa Islam menggelar aksi, yaitu dengan memendangkan spanduk di atas flyover yang ditujukan kepada para pengguna jalan. Selain memendangkan spanduk, mereka juga melakukan sejumlah orasi dan membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang kebetulan melintasi jalan ini. Dalam aksi ini ada dua agenda yang disampaikan oleh himpunan mahasiswa Ilam Islam Kota Banjarmasin, yaitu pertama penolakan HGB Metro Plaza oleh PT Kim, kemudian yang kedua yaitu mencari ketua DPRD Kota Banjarmasin, yaitu berkaitan dengan janji ketika mereka melaksanakan aksi pada 13 April tahun 2022 lalu. Baik, yang pertama yaitu mereka menyoal berkaitan dengan transparansi kelola aset daerah yaitu Metro Plaza. Nah, kemudian juga menagih janji Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas aksi yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Lakukan aksi di sini terpantau aktivitas pengendara masih pantau lancar. Arus lalu lintas ini juga dijaga oleh pengamanan Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin. Perhatian, Anda berhenti di depan garis mata. Demi keselamatan bersama, sila kami untuk terima kasih. Yang telah menunaikan janjinya.